Si pertama, konsentrasi. Sebutkan, satu, dua, tiga. Konsentrasi. Ya, boleh dibuka terus ya mbak ya. Terus lanjut aja, ini gak apa-apa, nanti baca aja. Nah ini film-film saya, lanjut. Kan tadi, nah. Kemudian, si yang nomor dua. Gerakannya begini. Imajinasi. Imajinasi. Si nomor tiga. Gerakannya ke arah wajah. Ekspresi. Apa? Ekspresi. Si nomor 4, gerakannya seperti tangannya bergelombang. Kita sebut intonasi. Apa? Intonasi. Si nomor 5, belajar mengucapkan kata-kata dengan jelas dan benar. Disebut gerakannya begini. Artikulasi. Ya. Kemudian si nomor 6, gerakannya seperti dua mulut yang sedang berbicara. Kalau kita ngobrol itu pasti spontan dan itu disebut improvisasi. Dan yang terakhir gerakannya seperti menggali ke bawah disebut eksplorasi. Nah, 7 si tadi menjadi metode yang dipelajari selama ini di Sanggar Ananda Kolam Muda. Sebentar lagi bukunya akan keluar ya, karena banyak sekali permintaan dari para guru-guru ya, untuk bisa mendapatkan pembekalan bagaimana melatih role play atau seni peran di sekolah. Oke. Okay. Nah, ini semua akan dapat tiket ya, Karel ya. Iya. Oke. Okay. Tapi saya punya hadiah buat kalian. Selain tiket, saya punya uang 500.000 rupiah. Ya. Kalian juga yang ini boleh dapat hadiah ini, tapi ada syaratnya. Berdiri semua saya, yuk semua. Berdiri, berdiri. Menghadap ke teman-temannya, menghadap ke teman-temannya. Ya. Oke, okay, siap. Sebelumnya kita tes konsentrasi dulu. Kalau saya bilang tepuk satu, tepuknya sekali. Tepuk dua, dua kali. Kalau tepuk setengah, nyi, gitu ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk setengah. Tepuk setengah dua, dua. Jadi lima ya. Oke, okay. Tepuk satu setengah. Bagus, konsentrasinya keren. Oke, okay. Kalian boleh di sebelah sini, yang di depan ini boleh sejajar semua. Untuk dapat 100.000 dari saya, kalian harus bisa melakukan artikulasi dengan jelas. Semuanya boleh coba, ya. Yuk kita latihan artikulasi, berbicara dengan jelas. Yang gak bisa mengucapkan artikulasi ini, duduk, ya. Ibu bapak boleh dicatat, ini adalah yang akan dapat tiket sudah pasti, tapi untuk hadiah uang harus dites dulu, siap? Belajar artikulasi ini mudah. Ini geser. Semua. Coba bilang cangkir. Cangkir. Kencur. Kencur. Cengkeh. Cengkeh. Lagi, satu, tiga. Cangkir, kencur, cengkeh. Untuk bisa dapat hadiah, minimal kalian harus bisa mengucapkan 10 kali kata cangkir, kencur, cengkeh tidak boleh salah. Contoh. Contoh. Semua boleh latihan selain ya, contoh. Harus cepat dan jelas. Satu, dua, tiga, mulai. Cangkir, kencur, cengkeh, 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 tidak boleh salah. Kak, aku huruf R-nya kurang jelas kayak Pak Ian tadi ya, boleh. Ya, ada artis Indonesia yang sangat terkenal, Meryn Julina juga gak bisa nyebut R. Ganti, yang gak bisa nyebut R. Kue tiap kuaci kecoa, 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 10 kali gak boleh salah. Siap? Cangkir kecoa cengkeh sama-sama 10 kali, cepat, 1, 2, 3. Oke, siap. 1, 10 kali gak boleh salah, tempo cepat. Kalau 10 kali benar, 100.000. Kalau semuanya benar, 100.000 semua. 1, 2, 3, mulai. Duduk, udah dicatat ya, ini namanya buat dapet tiket ya. Satu, dua, tiga, cuman. Saya gak bisa. Lo udah nyerah, coba dulu deh, coba dulu, coba dulu. Satu, dua, tiga, mulai. Cangkir, kencur, cengkeh, cengkeh. Duduk. Satu, dua, tiga, mulai. Cangkir, kencur, cengkeh, cangkir, kencur. Udah, kencur, ya. Satu. Geser. Satu, duduk, mulai. Duduk. Satu, dua, tiga, mulai. Duduk. Oke. Satu, dua, tiga, mulai. Duduk. Satu, dua, tiga, mulai. Duduk. Satu, dua, tiga, mulai. Oh, lalu. Oke. Duduk. Satu, dua, tiga, mulai. Cangkir,
lu lihat. Udah dulu, 1, 2, 3 mulai. Cangkir kencur. Duduk. 1, 2, 3 mulai. Cangkir kencur cengkeh, cangkir kencur cengkeh, cangkir kencur. Duduk. 1, 2, 3 mulai. Cangkir kencur kencur. Duduk. 1, 2, 3 mulai. Duduk, 1, 2, 3 mulai. Gak bisa, coba dulu ya. 1, 2, 3 mulai. Cangkir kencur cengkeh. 1, 2, 3. Duduk, semua sama-sama 10 kali. 1, 2, 3. Coba coba 100.000 pak. Boleh silakan. Ya. Siap. 1, 2, 3 mulai. Di testing tahap kedua, yaitu dipanggil atau kalian diminta membuat video acting ya, untuk melihat kemampuan acting kalian. Siap ya? Coba sekarang ada sana semua, kalian juga boleh coba nanti ya. Siap. Sekarang senyum, kita latihan ekspresi senyum. Senyum. Marah. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Senyum. Senyum. Ya. Okay. Sombong. Oke. Okay. Senyum. Takut. Senyum. Coba yang bagus langsung kita tunjuk buat dapat hadiah. Senyum. Sombong. Oke, gesturnya, wajahnya berubah semua. Senyum. Takut. Takut. Head yang cengeng nanti gak takut ya. Oke. Senyum. Sedih. Oke. Semuanya sudah bisa. Nanti kalau mereka dianggap kurang oke, ini kalian mau coba. Kak, saya mau coba buat dapat hadiah 100.000. Siap ya? Yuk. Siap, siap. Kita mulai dengan kata apa? Apa dengan marah? 1, 2, 3. Apa dengan marah? Semua lakukan sama-sama. Ekspresi marah. Ucapkan apa dengan intonasi marah. 1, 2, 3. Apa? Lagi, kecil. Apa? Marah. Marah gak pakai senyum. Ya. 1, 2, 3. Marah, kecil. Apa dengan takut? Apa dengan takut? Apa dengan gembira? Apa dengan sombong? Apa? Apa dengan berpikir? Apa? Oke. Sekarang kata apa tambahkan kalimat lain. Apa berani-beraninya kamu datang ke sini? Ya. Apa? Handphoneku rusak. Boleh ya? Bikin kalimat. Semua juga sama-sama bikin kalimat. Boleh maju ke depan untuk dapat hadiah. Sama-sama. Marah dengan kata apa, tambahkan kalimat, oke? Okay? Coba dulu, latihan sama-sama ya. 1, 2, 3, action! Apa? Yang kedua. Apa dengan marah, tambahkan kata-kata. Semua, semua. 1, 2, 3. Apa? Beneran? Bohong? Ucapkan kata apa, tambahkan kata-kata. Ucapkan kata apa, kamu bilang tadi ya. Apa sih dia? Apa dengan marah, tambahkan kata-kata. Siap. Pacarmu dong. Ya, siap. Ceritanya ya. Siap, sama-sama bilang action ya. 1, 2, 3. Action! Ih, kamu gimana sih? Kata kamu cinta sama aku. Kamu cinta sama aku. Kakak, aku bisa jelasin. Di HP dengan jelas, bukan kamu di sana, ada aku berbohong.
ya, improvisasi spontan. Siapa kamu menangnya antara Fatimah dan Wahab? Fatimah! Terima kasih tuh. Protagonisnya ya, karena dia sedang dibully, sedang dimarahi. Kamu di dulu sana, nah kamu masuk final. Yuk. Sudah, badan ini mana penonton? Tadi dia, dua, satu. Belum mulai ya, belum mulai. Tunggu, bisa kan sama. Karena biasa dikit ya. Nah, depan maju biar kata di sebelah sana. Tiga, dua, satu, action. Tak usah.
yang saya pegang pundaknya tetap di tempat yang tidak dipegang dulu. Yang tadi disentuh pundaknya. Siap, oke. Dua. Tepuk satu. Jadi patung. Patung tidak bersuara. Patung tidak bergerak. Kalau teman kalian ngajak ngobrol, suruh dia maju ke depan. Saya mau kasih 100 ribu. Oke. Berpasangan ya. Pak Ian, di sini perangkat kita kenal antagonis dari protagonis ya, Pak. Oke. Antagonis itu yang paling jago dari Pak Ian. Aktor aktris yang Pak Ian tahu sepanjang Pak Ian sebagai pengalaman film, aktris Indonesia, aktor Indonesia yang bagus sekali bisa memainkan peran antagonis siapa, Pak? Pemeran antagonis artinya memainkan tokoh jahat atau antipati yang tidak disukai penonton. Misalnya pemain sebagai penjahat, sebagai bandit, ya kan? Kalau pada masa lalu banyak sekali tokoh antagonis yang selalu pemainnya jadi jahat. Contohnya misalnya Faok Aveo. Tetapi pada masa kini tokoh jahat ini sudah jarang sekali ada di dalam bioskop. Mungkin ada beberapa kalian tahu pernah dengar nama Anwar Fuadi. Pernah dengar nama Anwar Fuadi sebagai biasanya dia pemain sebagai misalnya tokoh yang tidak disukai oleh penonton. Itu ada di serial Sampai ya, dia main Peti 1 sekarang saya dan juga itu dengan saya 12 sekiranya akan terlihat di video 2020 malam. Gini, Pak. Kalau nggak tahu belum tuh, belum tahu pas saya si ngobrol di belakang. Gini, Pak. Kalau tangannya belum di atas, kita belum mulai ya belajar nilai ini. Gini, Pak. Sekali lagi biar tahu buat berapa yang bagus. Gini, Pak. Oke, ya. Kalau saya bilang tepuk satu, satu kali tepuk. Tepuk dua, dua kali tepuk. Tepuk setengah, ni. Tepuk satu, tepuk dua, dua satu setengah. Ya dua satu setengah berarti tiga kan? Setengah setengah dua. Ah, masih belum ada semua itu belum konsentrasi. Setengah setengah tiga. Oke, ya semuanya perhatian. Tepuk tiga. Tiga, gitu ya. Tepuk tiga. Tiga. Masih mengenang semuanya. Kalau teman-teman yang ajak ngobrol, suruh dia aja. Gini, kalau teman-teman yang ajak ngobrol, gini nih. Kalau teman-teman yang ngobrol, tepuk tiga. Tiga. Kalau bisa lihat kita masih ngobrol di sana, coba disemprot. Satu, dua, tiga, semprot. Karena kalau ngomong kayaknya ya. Jadi matang semua, berkata baik-baik. Hari langsung saja berdua dengan Pak Ian. Supaya waktu kita pepet ya Pak ya. Jadi kalau izin kami berdua duet dia langsung ya Pak. Kali atau Pak Ian juga boleh ya langsung. Baik, jadi di sini siapa yang SMP bisa cukup di media? Ya, jadinya kan oh, produksi film, oh, siapa yang produksi film? Wah, luar biasa ya. Kalian yang memilih SMP, kalian kalian aman karena kalian juga SMK. Kenapa? Karena kalian disiapkan untuk bisa bekerja. Di kantor saya ada puluhan anak SMK ya dari mana? Tepuk tiga. Tiga. Sinema itu artinya
adalah film. Karena film adalah bahasa Amerika. Bahasa Inggrisnya bukan film. Bahasa Inggrisnya adalah movie. Jadi movie dalam bahasa Inggris atau film dalam bahasa Amerika, di Indonesia itu sebenarnya disebutnya dalam bahasa Indonesia cinema. Tetapi kita kebanyakan menyebutnya film. Padahal film itu, kalau kalian yang pakai foto kamera, dulu ada film yang dari Fuji, Kodak, itu pun disebutnya film. Tahu kan yang hitam. Jadi membedakan film, cinema itu jelas bukan film yang dimasukin ke dalam Kodak atau Fuji itu ya, tetapi yang kita saksikan di bioskop. Ya. Dan perkembangannya pada masa kini, film itu ada menjadi sinetron, film televisi, dan lain-lainnya. Karena bukan hanya di bioskop, tetapi ada di televisi dan sekarang bisa disaksikan di bahkan di HP. Ya. Saya yakin anak-anak MAN 2 Malang suka nonton film. Oke? Okay? Ya. Oleh karena itu, besok pada hari Jumat ya. Ya. Hari Jumat kami akan memilih kalian yang terpilih. Bapak mau di extend sampai hari Jumat, Pak Yan? Sama. Saya pulangnya hari Kamis loh. Pak Yan masih mau tinggal hari sampai Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis akan menonton film bersama-sama, judulnya Katoro. Ada juga menonton film. Oke, ini sebuah film komedi dengan bahasa khas Jawa Timur. Tetapi kita kembali ke BBS Bincang-Bincang Sinema ya. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Siswanto, Bapak Aditya Bumai, Pak Yan, Pak Harun, juga Ibu Dini. Selamat siang semuanya, salam sejahtera dan kami sangat bersyukur sekali bisa tiba di Malang dalam keadaan sehat bahagia untuk mengikuti acara Bincang-Bincang Sinema Film Garut Girls High School. Baik, saya perwakilan dari Direktorat Perfilman izin membacakan sambutan dari Bapak Mahendra karena beliau sedang bertemu jadwal. Dengan senang hati dan antusiasme yang besar, kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada sekolah yang telah bekerja sama dan memberi ruang dalam pelaksanaan Bincang-Bincang Sinema 2024 Film Market Goes to School. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media akan selalu berupaya turut hadir dalam berinisiatif untuk mendukung penguatan ekosistem perfilman di segala sektor untuk pemajuan perfilman Indonesia. Salah satunya melalui apresiasi dan literasi film dalam bentuk dukungan terhadap Festival Film Indonesia, berbagai festival lain di daerah Nonton Bareng dan diskusi film yang bekerja sama dengan para sinias komunitas maupun sekolah. Selain itu, dalam upaya pengembangan kapasitas para sinias, kami juga terus konsisten mengembangkan laboratorium film melalui lokal karya film fiksi pendek, layar Indonesiana, film fiksi panjang atau Indonesiana film, dokumenter iDocLab dan program inkubasi lainnya seperti Love My Lab dan Producer Lab. Fatima.
sesuai. I'm